rencananya pemerintah akan membangun perumahan untuk rakyat miskin di lahan kosong ini, Ustadz. Dan proyek kami yang lain juga sedang dibangun untuk rakyat miskin yang lainnya, Ustadz. Alhamdulillah. Itu kan artinya sekarang pemerintah sudah memperhatikan rakyat kecil. Tapi katanya rumah-rumah yang dijual itu harganya sangat mahal, Ustadz. Saya rasa enggak juga. Itu kan baru katanya. Kalau harganya akan sangat mahal, mana mampu rakyat kecil untuk membelinya. Betul, Ustadz. Seharusnya pemerintah jangan tanggung-tanggung dalam membantu rakyat miskin. Harus benar-benar serius. Iya. Kejadian apa di sana itu? Mari kita lihat, Ustaz. Iya, sebentar. Sebaiknya kita tanya dulu. Mas, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ada apa itu rame-rame di sana? Ada orang kena penyakit aneh. Dia mau diusir dari kampung sini. Astagfirullahaladzim. Mari kita lihat, Ustaz, keadaannya. Makasih, Mas. Ayo. Berhenti, berhenti. Kalian nggak boleh main hakim sendiri. Kalian nggak boleh bertindak semena-mena. Hei! Minggir lu, jangan sok jadi pahlawan. Udah bakar aja, usir. Bukan itu maksud saya. Kita harus membantunya, bukan membunuhnya. Hei, jangan dengerin, lebih baik bakar saja. Saya bilang berhenti, berhenti. Kalian ini benar-benar keterlaluan. Kalian ini nggak punya hati nurani. Kita harus membantunya. Seburuk apapun dia, dia adalah makhluk Allah. Belum tentu kalian itu lebih baik di sisi Allah. Mungkin dia lebih baik. Udah, sebagai kalian semua pulang. Pulang. Pelan-pelan, Pak. Buruan.
Aduh, pelan-pelan dikit, kenapa sih? Iya, ini udah pelan, Pak. Jalannya jelek. Aduh, kalian tuh nggak tahu, Pak, sakitnya kayak apa. Pokoknya kalau ada jalan yang lebih bagus, kalian cepat. Aduh, aku udah nggak tahan lagi nih. Sabar, Pak. Ntar lagi juga nyampe. Aduh, pelan-pelan dikit dong. Saya bukan penyakit apa sih, Dok? Penyakit kelamin. Sepertinya Anda suka melakukan seks bebas, ya? Tapi kan ada obatnya. Kalau Anda belum menikah, segeralah menikah. Kalau kena penyakit yang lebih parah dari ini, bisa berbahaya. Tapi kan ada obatnya. Ada. Untuk jenis penyakit yang ini, obatnya masih ada. Tapi kalau penyakitnya sudah parah, ini sangat berbahaya. Lebih baik Anda meninggalkan kebiasaan buruk berhubungan seks secara bebas. Sudahlah, Dok. Dokter nggak usah nasihatin saya. Betul yang Anda katakan. Tapi ini kan hanya sekedar saran. Nanti Anda bisa terkena penyakit AIDS. Tapi obat ini manjur kan, Dok? Mudah-mudahan. Asal obat itu diminum secara teratur. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Selamat malam, Bi. Selamat malam. Bang Burhani ada? Ada, Din. Di dalam. Makasih. Kok ada ya orang seperti ini? Bi, kok jadi bengong sih? Kagum ya sama kecantikan saya. Bi, cepet panggilin Bang Burhan. Bilang Mardi sudah datang. Oh, iya, Din. Silakan duduk, Din. Makasih. Den, temannya Den Burhan. Den Mardi. Oh, suruh dia masuk ya. Oh, iya, Den. Den Mardi disuruh langsung ke kamar, Den. Oh, gitu. Ya, oke. Makasih ya, Bi. Aku dengar kamu sakit. Kok malah kayak kuda liar gitu sih? Hah? Aku udah ke dokter. Dan aku udah dikasih obat. Nah gitu. Tenang aja. Oke. Sayang, kita joget yuk. Kamu aja deh.
pulang yuk. Ayo. Eh, kamu kenapa? Capek? Iya, capek hati. Loh? Kamu tuh kesel banget tau gak sih sama kamu? Kenapa sih kok kamu marah-marah? Bukannya malah senang? Gimana aku gak marah? Kamu itu kesini sama aku, tapi kamu main sama cowok lain. Kamu pikir aku apaan? Mendingan kamu putusin aku aja deh. Oke, kalau kamu mau putus, silakan turun. Perlu kamu tahu, cowok banyak yang suka sama saya. Sekarang silakan turun. Kamu tuh benar-benar bajingan ya. Aku benci sama kamu. Benar om, tuh. Udah besar ya pak ya. Cantik sekali kamu, pasti udah punya pacar. Nah itulah sebabnya Pak Dharma kenapa kita datang kemarin. Supaya pertemanan kita bertambah baik. Benar. Burhannya mana ya? Oh dia lagi pergi sama temennya, sebentar lagi juga pulang. Dia kan sekarang sedang menangani perumahan rakyat. Oh ya? Wah bukan main. Pasti miliaran rupiah nih ya. Calon konglomerat rupanya anak bapak nih. Ah ini Burhan. Pak, apa? Siapa ini Burhan? Ini Pak Toto, teman lama papa waktu di Amerika. Kamu masih ingat dong? Ingat dong Pak. Dulu kan Om Toto ini pernah ngajakin saya naik motor Harley Pak. Rupanya kamu masih ingat ya Burhan ya. Nah ini Lisa putrinya. Oh ya, halo. Burhan. Lisa. Cantik sekali kamu. Thank you. Burhan, kalau ada waktu, ajak Lisa jalan-jalan. Oke, Pak. Nanti kalau Burhan libur, Burhan ajak dia jalan-jalan. Iya, Pak Dharma. Lisa baru saja menyelesaikan kuliahnya di Amerika. Dia baru 2 hari yang lalu tiba di Jakarta. Selamat siang, Pak Burhan. Siang, Lis. Wah, Lis, kamu cantik sekali dengan pakaian seperti ini, Lis. Terima kasih. Bisa kita makan siang bersama nanti? Wah, kan belum jam makan siang, Lis. Ya, sebentar lagi. Aku akan mengajak kamu ke suatu tempat. Oh, kamu mau ngasih aku surprise ya? Iya. Oke. Saya tahu, Lis. Apa yang kamu mau berikan ke aku? Sudah tahu, kan? Ayo dong masuk. Sorry, Lis. Aku nggak bisa. Orang tua kita kan sudah saling setuju. Biar kita bisa lebih saling mengenal lagi. Saya tahu, Lis. Saya tahu. Tapi... kali aja. Mungkin dia masih malu-malu. Cantik, seksi, malah batal. Pandan Burhan teh ganteng. Iya ganteng, Den Burhan mah ganteng. Tapi dia nggak suka. Dia sukanya malah sama cowok yang kecewek-cewekan gitu loh. Nu bener ya? Loh, kok teteh ini nggak percaya sama saya toh? Oh saya lihat sendiri mereka pacaran berdua. Astagfirullahaladzim. Apa iya ya? Ya bener. Ya udah terserah mau percaya mau enggak. Ya udah saya duluan permisi. Manuk cingkung cindetan.
Los ke kolong bapak sadar bulenong menjengkelkan. Masa kamu itu? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Eh, Sereneng. Raine nyung sing gantung kayak kia malah dikasih sayuran. Emangnya pasar induk apa? Mandi tuh sopan pisan, ayo datang teh sok kaget ke nuwae. Ayo naon? Ayo naon, ayo naon. Kan katanya suruh betulin keran. Sono tuh saya betulin mampet tuh, sampai basah semua tuh. Jadi kamu teh bara rasa, John? Eh, tak tuh, John. Mesin kayak masuk angin. Ganti bajuna atuh. Nggak usah diganti, biarin aja. Kalau masuk angin kan nanti neneng yang ngerokin. Basah, basah, basah. Mandi basah. Eh, lebih baik kamu teh yang tadi kerokin tuh sama si Burhan. Jadi gitu tah. Burhan? Burhan siapa, Neng? Eta, Burhanu manajer proyek perumahan rakyat yang pindah ke kampung ini di kampung sebelah. Ah, sik kada disina dicolok gitu tah. Enak aja. Jun ini laki tulen. Senangnya cuma sama neneng. Burhan naon kada? Buruk. Mau betulin keran kok buru-buru. Mana yang rusak? Buru-buru. Buru-buru, buru-buru. Hei, pengemis, mau ngapain kamu? Bau lagi. Mau pergi nggak? Atau mau saya pentung ini? Biar tambah benjol-benjol di muka kamu. Ayo pergi. Ayo. Saya Burhan, majikan kamu. Apa? Burhan? Hei, saya tahu persis majikan saya yang namanya Pak Burhan. Orangnya ganteng, tinggi, wangi. Bukan kayak kamu, gembel, bau, dekil. Kalau kamu tuh buriam, bubur ayam. Ayo pergi. Mau saya pentung nih. Ayo! Bau lagi. Dasar gembel. Mungkin besok kami ada rencana untuk mengunjungi Burhan di proyek. Soalnya udah setengah tahun ini nggak ada kabarnya dia. Handphonenya pun nggak pernah diangkat. Betul, Tante. Saya aja nelfon dia berapa kali nggak pernah diangkat-angkat. Dan di kantornya juga nggak pernah ada tuh. Barangkali dia baru sibuk sekali, jadi memang sengaja dia nggak mau angkat telepon. Proyeknya Burhan di mana, Pak Darman? Di daerah Purwakarta. Satpam kemana sih? Kok ada pengemis masuk? Ma, ini Burhan, Ma. Bau. Ya pergi kamu. Bau lagi. Satpam! Gimana sih kamu? Ada gembel busuk begini bisa masuk ke sini? Usir dia. Mama, Papa, ini Burhan, Pa. Anak saya nggak mungkin bau busuk seperti kamu gini. Kamu mau apa sih? Mau uang? Nih, uang. Buat bersihin badan butuh yang bau itu. Satpam, usir dia cepat. Ayo, keluar dari sini. Maaf, Pa. Bau lagi. Ma, kurang gak belum kelihatan? Sebentar lagi juga turun, Pa. Makacang. Pagi, Pa. Pagi. Oh ya, Pa. Ini kenalin temennya Burhan waktu kuliah di Amerika dulu. Halo, Om. Tante. Kapan datangnya? Semalam, Ma. Jadi waktu dia datang, udah kemalaman, Burhan suruh dia tidur di sini aja. Ayo, sarapan sama-sama. Ayo. Kok nggak dihabisin sih, sayang, makannya? Nanti kamu lapar loh di kantor. Nggak nafsu, Ma. Burhan mau meeting. Jadi Burhan buru-buru cepat ke kantor. Iya, Om. Takut telat. Yuk. Mari, Om. Aku makin sayang sama kamu. Sama, Den. Aku juga makin sayang sama kamu. Ayo.
kemana? Mau pulang, Om. Mau Om antar? Om, Sur, kamu ngomong sama siapa sih? Burhan, Bu. Saya ingin membantu Ibu aja. Terima kasih, Nak. Nggak usah, saya deket kok. Saya mau ke Kampung Duren. Oh, Kampung Duren. Nggak apa-apa, Bu. Saya juga sekalian lewat ke sana kok. Nggak usah, terima kasih. Saya mau naik mobil aja. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Kan sekarang udah sore. Bentar lagi maghrib. Saya antar ya, Bu, ya. Ya, saya bantu ya. Terima kasih, Nak Burhan. Jadi merepotkan saja. Gak apa-apa, Bu. Kan kebetulan satu arah. Sul, bikin minuman buat Om Burhan. Baik, Bu. Aduh, gak usah, Bu. Gak usah repot-repot. Terima kasih. Saya mau langsung pulang aja karena udah malam. Gak apa-apa, minum dulu, Nak Burhan. Ya? Gak apa-apa, Bu. Lain kali aja. Saya permisi, Bu. Ya udah, kalau gitu. Tapi kalau ada waktu, jangan lupa main kesini loh ya, Nak Burhan, ya. Iya, tenang. Terima kasih banyak, Nak Burhan. Sama-sama, Bu. Saya permisi dulu, Bu. Hati-hati, Nak Burhan. Iya, Om. Ayo. Saya antar ke depan. Om, kapan-kapan main kemari lagi, Om. Oh iya dong. Besok kita jalan-jalan lagi, ya. Iya. Kamu kelas berapa sih? Kelas 1 SMP, Om. Tapi lagi nggak sekolah, Om. Loh, kenapa? Soalnya ibu nggak punya uang untuk bayar uang sekolah. Oh gitu, oke. Besok kamu bayarin uang sekolah kamu ya. Ini uangnya. Kalau ada lebih buat kamu. Iya, Om. Bener ya, Om? Bener. Besok kita jalan lagi ya. Mau, Om. Oke, kalau gitu Om pergi ya. Salam buat ibu kamu ya. Iya, Om. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa sekolah lagi. Makan, ke rumah Om dulu bentar ya. Boleh, Om. Om mau ngambil barang, ada yang ketinggalan. Iya, Om. Wah, Om. Kamarnya dingin sekali. Oh iya dong. Kamu kalau capek, kamu istirahat aja. Iya, Om. Buka caranya. Jangan, Om. Om. Kemana ya, Bu? Sampai sekarang kok Samsul belum pulang. Sabar ya, Bu. Sebentar lagi Samsul juga pulang. Mungkin Samsul, Bu. Samsul. Selamat malam, Bu. Si Samsul kayaknya kecapean, Bu. Tadi saya ajak dia jalan-jalan ke toko buku. Nak Burhan? Iya, Bu. Terima kasih ya. Sudah berbaik hati sama Samsul. Sama-sama, Bu. Saya langsung pulang ya, Bu, ya. Hati-hati, Nak Burhan. Baik, Bu. Permisi, Bu. Iya, iya. Hati-hati, Nak Burhan. Kenapa Samsul ya, Bu? Perasaan saya jadi gak enak, Bu. Thank you.
apa? Darah. Darah apa? Kamu lihat. Kamu lihat cepat. Darah, Den. Sayang. Darah apa ini? Silakan Anda tergurau. Sekarang akan saya berikan suntikan. Nanti akan saya berikan resep yang bagus. Mudah-mudahan penyakitnya lekas sembuh. Oke, Dok. Ambilkan obat. Iya. Minumnya mana? Den, obatnya kebanyakan, Den. Ah, Bibi. Bibi banyak ngomong. Udah, doain aja supaya saya cepat sembuh. Udah buatin sarapan. Iya, Den. Pagi, Burhan mana? Sudah lama nggak datang ke proyek, Pak. Loh, di kantor Jakarta juga nggak ada. Kemana ya, Pak? Kamu tahu rumahnya Burhan? Tahu, Pak. Tapi warga setempat sih mengusir Pak Burhan, Pak. Burhan diusir? Kenapa, Pak? Katanya sih dia kena penyakit aneh dan bau busuk. Berarti yang ke rumah kita itu Burhan, Pak? Mungkin ya. Kenapa dia bisa kena penyakit aneh begitu ya? Kita harus cari tahu, Pak. Maaf, Om. Tante, saya langsung pulang aja dulu. Saya ada perlu lagi. Maaf, Om. Mari. Burhan kena penyakit aneh. Jadi bau dan amis. Idih, gue gak bakalan sudi nanti punya suami jelek seperti dia. Bidenek, kalau bisa, kita harus selalu menjaga sholat kita. Jangan sampai kita tinggalkan sholat itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi manusia yang menjaga sholatnya. Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Hidup kita cuma sekali di dunia ini. Kita harus bisa memanfaatkan itu semua. Kita harus bisa berbuat amal yang baik sebanyak mungkin. Kita juga harus banyak-banyak berdoa supaya kita kembali ke sisi Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jadi, kalau yang meninggalnya sengsara teh, eta teh nu aya di sinetron-sinetron ya, Ustaz? Hush, Neneng. Pikiran sinetron melulu. Diam. Ya, nggak semuanya itu benar, Bi Neneng. Kadang-kadang cerita-cerita di sinetron itu dilebih-lebihkan.
Setiap perbuatan manusia itu pasti akan mendapatkan ganjaran yang sesuai. Dan cuma Allah yang tahu. Jadi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang akan tahu dengan azab Allah. Itu akan menjadi rahasia Allah. Mengerti? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, saya permisi dulu. Oh, iya. Biar di depan. Zaman Sangkuriang masih dinyanyiin, ketinggalan zaman. Ini lagu yang lagi ngetren, yang disukai anak-anak muda. Nah, mau ngetren, Teh. Aku punya teman. Eh, Kojek, mana emang ulah pakai nyanyi? Muap oge deh, pokoknya pales mana emang, cicing weh. Kojek, cicang, cicing. Eh, kamu datang, Teh, dengan bau bangke. Bau anak aja, kamu yang bau. Bau naonnya? Kayak bau bangke. Ngomong-ngomong ini malam apa sih? Amun teu salah teh, ieu teh malam Jumat Kaliwon. Hah? Malam Jumat Kaliwon. Bau bangke malam Jumat Kaliwon. Aduh, mantap, emang ngecut. Serem onggenya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda siapa? Saya Burhan, Ustaz. Saya Burhan. Iya, iya. Saya ingat Anda. Saya ingat. Boleh saya masuk, Ustaz? Oh iya, tentu saja. Silakan, silakan. Terima kasih, Pak. Saya sangat besar, Burhan. Kembalilah ke jalan Allah. Jalan yang penuh hidayah dan rahmat. Ustaz, saya mau bertobat, Ustaz. Apakah Tuhan mau menerima tobat saya? Insya Allah. Insya Allah tobat kita diterima. Selama kalau kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Selama kita masih mempunyai nyawa. Bangunlah, Burhan. Duduk. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Ampunilah segala dosa-dosa kami. Berilah kami petunjukmu, ya Allah, agar kami bisa mengenalmu. Ya Allah, tuntunlah kami ke jalanmu yang penuh rahmat dan hidayahmu, ya Allah, agar kami selamat di dunia dan di akhirat. Dan jadikan kami orang yang sabar atas segala ujian dan cobaanmu, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah hambamu ini dari segala penyakit, dan jauhkanlah dari segala godaan setan yang terkutuk. Amin. Ya Allah, semoga Engkau berkenan mengabulkan doa hambamu ini, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin atas izin dan kehendakmu, ya Allah. Hanya padamulah kami memohon, hanya padamulah kami meminta, ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ini, ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, aku tidak pernah menyebut nama Engkau, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hambamu ini, ya Allah. Ampunilah semua kesalahan hambamu ini, ya Allah. Terimalah tobat hambamu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa hambamu ini, ya Allah. Ampunilah, ya Allah. Saya mohon ampunilah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, karena Engkau telah menyembuhkan hambamu ini, ya Allah. Saya mohon ampun, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Ya Allah. Ustaz, Ustaz, saya sembuh, Ustaz. 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 Ya Allah, terima kasih, ya Allah.